وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، أكرمني وإياكم الله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحة. Dengan kalimat itu kita memuji Allah dan kita bersyukur kepada Allah. Salawat beserta salam kita untuk kekasih Allah dan kekasih kita bersama. Dialah Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Khataman Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Islam ini naik dan terus bangkit tanpa ada yang sanggup menghentikan. 700 tahun naik, 700 tahun turun, hitungan Hijriah sudah 1400 tahun. Kemudian Islam kembali bergerak naik. Sekarang 1439 Hijriah. Maknanya Islam pada saat ini sedang bergerak menuju kebangkitannya. Maka jangan pernah menjadi umat yang cemen. Jangan pesimis melihat masa depan. Kedepan adalah milik kita. Janji Allah pasti akan Allah tepati. Hanya di sini, siapakah yang ingin mempercepat laju dan siapakah yang ingin menumpang dalam kendaraan kebangkitan ini? Maka siapa yang merapat dalam kendaraan ini, memenuhi kriterianya, syarat-syaratnya, insya Allah dia akan menjadi salah satu di antara orang yang disebut-sebut oleh Rasulullah, aku rindu. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat-sahabat berkata, ya Rasul, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Rasulullah, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku di akhir zaman. Mereka belum pernah berjumpa denganku. Mereka tidak menyaksikan wahyu turun. Mereka tidak menyaksikan mukjizatku. Tetapi mereka membela ajaranku, memperjuangkan agamaku, dan mereka istiqomah di situ. Itulah saudara-saudaraku yang aku rindukan. Ibarat Allah yang kami muliakan, sekarang ini kita merasakan asbab atau sebab-sebab yang membuat kita minder padahal salah. Mestinya kita ini persis seperti bangsa Turki. Bangsa Turki hari ini gimana? Bangsa Turki menemukan kembali kepercayaan dirinya. Setelah tahun yang lama dan panjang mereka dikuasai oleh sekularisme, kehidupan mereka dihantui oleh demokrasi palsu, akhirnya Turki menjadi negara yang hina, dibelit oleh beban hutang yang memalukan. Kota-kota Turki di seluruh Turki kotor dan jorok. Teknologinya jauh tertinggal ke belakang seperti zaman koboi dulu. Tapi saat Erdogan mengambil alih kekuasaan, dengan izin Allah, dalam 10 tahun di tangan Erdogan, Turki dijadikan oleh Erdogan kembali kepada kejayaan dan kemuliaan masa lalunya. Dengan apa? Erdogan mengulang-ulangi satu kalimat yang sangat mulia dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Umar berkata, "Nahnu qaum a'azzanallahu bil Islam."
فَمَتَ بَتَغَيْنَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَ اللَّهِ. Kalimat ini diulang-ulangi oleh Erdogan ke mana-mana pergi. Kita, nahnu qawm, kita adalah sebuah bangsa. أَعَزَّنَ اللَّهِ بِالْإِسْلَامِ, berkat Islam, kita telah menjadi mulia. Karena Islam, kita menjadi kuat. Karena Islam, kita kembali kokoh. فَمَتَ بَتَغَيْنَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ, apabila kita mencoba mencari kemuliaan, kekuatan, kejayaan, keunggulan kembali, tapi tidak dengan Islam, أَذَلَّنَ اللَّهُ, Allah akan hinakan kita. Kemana-mana Erdogan berkata, semua capaian kita hari ini berkat kita kembali kepada Islam. Saudaraku, dulu Turki masuk dalam hitungan negara 111 termiskin di dunia. Dengan belitan hutang yang mengerikan dari IMF. Hanya dalam 10 tahun saja Erdogan telah mengantarkan Turki masuk dalam negara urutan ke-16 terkuat dan terkaya di dunia. Dulu Turki dibelit oleh hutang yang berat. Dalam 10 tahun saja hutang kepada IMF bebas, bahkan IMF yang meminjam dana kepada Turki. Walaupun sekarang menjelang pemilu, pemilihan presiden, Turki mengalami dilema ekonomi, tapi pasca Erdogan kembali terpilih, suasana ekonomi di Turki kembali menggeliat bangkit. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, Din Hafizuddin, salah seorang ulama kita, menyampaikan sebuah pernyataan bagaimana perubahan yang terjadi di Turki. Dan saya akhir Desember kemarin 2017 langsung melihat dari dekat kehidupan Turki. Memang benar-benar izzah. Kalau ada barang-barang Amerika mereka lihat, maka mereka langsung mengatakan buang ke sampah. Mereka telah membuktikan tiga di antara barang yang hebat, elektronik yang hebat, otomotif yang hebat di Amerika, Eropa, pasti Turki salah satunya. Masya Allah. Mereka telah membuktikan rumah-rumah sakit mereka, peralatan mereka yang ada, semua jenis pelayanan mereka, semuanya di high level, di tingkat yang tertinggi. Kebersihannya, teknologi mereka, semua fasilitas infrastruktur untuk pelayanan umum, semuanya ada pada puncak kemewahannya. Masya Allah. Ibarat Allah yang kami muliakan, saat Eropa mengalami krisis moneter global, negara-negara besar Eropa mengalami kondisi ekonomi yang sangat mengerikan, mahasiswa-mahasiswa dibelit oleh biaya belajar yang tinggi, pajak hidup di mana-mana terbebanilah rakyat, para pengusaha, dan semuanya banyak yang tiarap. Tapi pada saat itu Turki melakukan kebalikannya. Para mahasiswa-mahasiswa malah ditambah belanjanya. Sekolah-sekolah dibukakan beasiswanya. Masya Allah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, semuanya dicapai berkat kembali kepada Islam. Jadi kalau kita buat judul, menyongsong. Apa judulnya? Menyongsong kejayaan umat Islam di akhir zaman. Jawabannya cuma satu, umat Islamnya harus balik ke Islam. Nah, ada jawaban yang lain. Umat Islamnya harus balik ke Islam. Selama ini umat Islam ditipu, umat Islam dikibuli oleh media-media Barat, seolah-olah kemajuan itu adalah kemajuan yang dicapai oleh Barat. Coba saya bertanya, negara mana yang terbelit utang terberat dan terbesar nomor satu di dunia? Tolong jawab. Amerika. Amerika adalah negara yang mengalami sakaratul maut di bidang ekonomi. Apakah itu negara yang akan kita tiru? Apakah itu kemajuan? Demokrasi katanya mengantar kepada kejayaan. Ketahuilah, demokrasilah yang mengantarkan dunia di mana-mana, negara di mana-mana, kepada kehancurannya.
Tapi sekarang ini dalam keadaan terpaksa, kita harus bermain demokrasi untuk mengembalikan hak-hak Islam kepada umat Islam. Saudaraku yang kami muliakan, apabila telah kembali hak-hak kita, maka kita akan memainkan peran yang strategis insyaAllah ta'ala. Kita akan mampu buktikan Indonesia memang akan menentukan di mana-mana ke depan untuk urusan dunia Islam. Bukan lagi Arab, tetapi insyaAllah Indonesia. Coba perhatikan bagaimana di Palestina bendera Indonesia dijadikan paling atas, di bawahnya baru bendera Palestina. Yang melakukan siapa? Rakyat Palestina. Mereka mengibar-gibarkan bendera, bendera merah putih di atas, bendera Palestina di bawah, dalam satu tiang. Masya Allah. Dan mereka yakin yang punya peranan besar untuk dunia Islam ke depan, termasuk pembebasan Palestina, Masjidil Aqsa, Indonesia. Peranan ke depan insyaAllah ta'ala akan nampak apabila Indonesia kembali dipegang oleh Islam dan umat Islam. Maka ingat, tahun 2019 sebentar lagi. Tahun 2019 sebentar lagi adalah jihad. Jihad konstitusi, jihad politik, di mana seluruh kita harus bermain cantik. Harus rapat barisannya dalam rangka mengambil kembali kemuliaan, ketinggian, keagungan dan kehebatan Indonesia di mata dunia dengan Islam. Takbir. Saudaraku yang kami muliakan, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, mesti dipenuhi kriterianya, karena Islam tidak akan bangkit hanya dengan Allahu Akbar. Sudah bagus punya semangat Allahu Akbar, bagus. Sudah bagus punya semangat di mana kalau ada dipanggil ke Monas datang, sudah bagus. Dan itu sudah menunjukkan pada dunia kita ada, alhamdulillah. Sudah bagus dengan Allahu Akbar, setan jin dan setan manusia sudah terkentut-kentut dalam celana. Sudah bagus Allahu Akbar. Tetapi untuk jangka panjang, hanya sekedar Allahu Akbar mengatakan semangat lalu Islam akan bangkit, no way. Kriteria dipenuhi. Karakteristik lelaki-lelaki akhir zaman harus diisi oleh setiap individu-individu kita yang ada. Satu orang bernilai 10, 10 bernilai 100, 100 bernilai 1000. Sebenarnya yang asli, ibarat Allah yang kami muliakan, apabila ada di antara kamu 10 orang saja yang militan, bisa mengalahkan 2000 orang. Allahu Akbar. Tapi militan sholat 5 waktu berjamaah di masjidnya. Enggak mau bolong, tidak mau bocor, tidak mau ketinggalan. Ini yang militan dalam sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Militan dalam hal puasa sunatnya, Senin Kamisnya militan, enggak mau bocor. Jangan hanya semangatnya Senin Kamis, habis itu 2 tahun enggak puasa Senin Kamis. Laki-laki harus militan. Nanti kami bicara tentang wanita, kita laki-laki dulu, karena di depan laki-laki semua. Di luar ada wanita Ustaz, jangan sebut nanti insyaAllah ta'ala. Harus ada iyyakun minkum 20 sabirun yaghlibu 200. Kalau ada 20 orang yang militan, 200 orang, bahkan 2000 orang bisa dikalahkan. Tapi syaratnya militan salatnya, militan sedekahnya. Sedekahnya harus militan. Lihat para sahabat, enggak banyak yang kaya para sahabat. Tapi perjuangan Nabi Muhammad, dakwah Nabi Muhammad, jihad Nabi Muhammad sepenuhnya seluruhnya terpenuhi oleh beberapa orang sahabat saja. Tidak banyak. Sementara alhamdulillah kita banyak. Yang berdagang banyak. Yang PNS banyak. Yang polisi banyak. Yang TNI banyak. Yang birokrat, yang diplomat banyak.
Kita banyak. Masya Allah. Itu terbukti pada waktu 212. Luar biasa. Sampai-sampai orang-orang seberang sana bingung dari mana tuh dananya. Dicoba telusuri mana. Mungkin ada rekening siluman apa segala macamnya. Nggak ketemu. Padahal umat ini bergerak. Nah, kalau seperti itu terus dilakukan secara simultan, maka tidak ada satupun yang mustahil. Kemarin Pak Prabowo mulai melakukan penggalangan dana, tapi atas nama partai. Itu sesuatu yang baik, jangan disalahkan. Walaupun beliau adalah seorang miliarder, tetapi beliau sudah memulai bahwa harus umat, mesti dari kantong umat. Nah, kita ke depan dipimpin oleh para alim ulama kita. Amin. Amin. Bergerak menuju bersama-sama memenangkan pertempuran dan jihad politik secara konstitusi melalui payung demokrasi di Indonesia 2019. Dan umat harus tunjukkan militansinya kembali. Bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta. Jadi militansi harta keluarkan. Dengarkan insyaAllah ta'ala, semoga Allah berikan kepada para alim ulama kita akhir bulan ini ijtima' ulama pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Sabang sampai Merauke untuk membicarakan tentang masa depan. Pucuknya jelas Habib Rizik Syihab, para habib-habib yang istiqomah lainnya, kiai-kiai kita yang mulia dan agung, alim ulama kita yang istiqomah, seluruhnya merapat ribuan dan mungkin puluhan ribu. Dan itu jelas memerlukan kepada energi yang tidak sedikit, finansial yang tidak sedikit. Dan walaupun dari anda hanya mampu 100 ribu, keluarkan 100 ribu. Dari anda hanya mampu 20 ribu, keluarkan 20 ribu. Kalau perlu, satu hari ini saya puasa, jatah makan saya satu hari ini untuk ijtima' para alim ulama, keluarkan. Kita membutuhkan dana yang besar. Demikian juga saat pemilihan presiden yang kita usung bersama, ketika para alim ulama mengatakan yang akan kita pilih adalah Fulan bin Fulan dan wakilnya Fulan bin Fulan, maka bergeraklah umat serentak dari Sabang sampai Merauke tanpa lelah, siang dan malam. Semakin dekat waktunya, semakin gencar kita gerilya, semakin gencar kita ribat. Ya, dalam rangka apa? Sekali lagi, sesungguhnya kekuatan satu kaum akan dinilai daripada militansi anak-anak mudanya, lelaki-lelakinya. Apabila mereka dilihat penuh subuhnya, maka di sana kemenangan dijamin akan di tangan umat Islam. Syaratnya subuhnya penuh, seperti penuhnya solat Jumat. Saya kabarnya dengar-dengar di Bandung ini banyak masjid-masjid yang subuhnya penuh. Alhamdulillah. Itu benar apa betul itu? Betul. Ustaz, baru beberapa masjid tertentu, Ustaz. Ya jadilah, lumayan. Ustaz, tapi banyak masjid kosong. Ya karena kita masih belum mengajak yang lain. Apabila satu orang bisa ngajak satu saja, dia bertahan dalam hidupnya satu prinsip. Apabila saya masih hidup, satu orang mesti kebawa oleh saya untuk subuh berjamaah ke masjid. Tiap subuh bawa satu orang. Satu orang berprinsip. Dari 20 jadi 40. Dari 40 menjadi 80. Dari 100 jadi 200. Dari 1000 jadi 2000. Semua di masjid, di mana-mana akan penuh insyaAllah ta'ala. Kalau sudah penuh, barakah subuh itu ya Allah. Energi positif, aura yang dimiliki, dan iman yang Allah turunkan padat ke dalam dada, jantung, hati, mengalir di darah-darah umat Islam yang bangun di waktu subuh, solat berjamaah di masjid. Maka militansi dinilai awalnya dari solat berjamaah 5 waktu. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, salat masbuk terus. Masih mending masbuk. Yang khawatir dan menyedihkan adalah udah terbit matahari baru bangun salat subuh. Kata malaikat, gas terus Allahu Akbarnya. Malaikat sudah tepuk tangan, kena dah ente. Kena ente, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ente pas Akbari pada waktu subuh,
Militansinya dilihat dari sholat dulu ya. Dari sholat. Makanya Allah berfirman, wastainu bis. Kamu minta tolonglah kepada Allah untuk memenangkan cita-citamu, untuk memenangkan perjuanganmu. Militansi dan menilai militansi itu wassalah dengan sholat. Ah, coba lihat surah Al-Maidah. Ada orang yang penuh semangat jihad, jihad. Habib Rizik Syihab, tolong umumkan jihad, angkat senjata. Kami siap mengorbankan nyawa, kami siap dengan badan dan harta. Katanya andalanmu apa? Allahu Akbar. Oh, andalannya Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, setan juga bisa Allahu Akbar. Minta maaf, setan manusia. Kadang-kadang teriak Allahu Akbarnya dan jenggotnya bisa lebih panjang dari kita. Padahal dia setan. Allah berfirman. A'udhu billahi minasyautanir rajim. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Tidakkah kamu perhatikan kepada orang-orang semangat untuk minta perang? Ayo perang, kami siap perang. Alhamdulillah ulama punya kendali. Umat sudah mulai sadar bahwa tidak boleh berinisiatif sendiri sebelum mendengar komando para ulama. Alhamdulillah. Saya senang banget ini melihat ada kecerdasan umat semakin meningkat. Adanya keimanan yang semakin cemerlang dan semakin militan. Sehingga umat tidak mau lagi gegabah, tidak bisa lagi diprovokasi. Karena umat sudah tahu siapa yang harus mereka dengarkan. Para alim ulama. Jadi ketika ada sumbu-sumbu pendek minta perang, 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 perang. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran ayat tadi. Tidakkah kamu perhatikan kepada orang yang punya semangat? Perang, 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 perang. Kufu adiakum. Tunggu dulu. Tahan. Belum kini. Belum sekarang. Kalau masih bisa dengan jalan-jalan yang damai. Kalau masih bisa dengan jalur-jalur yang aman. Maka tempuhlah jalan yang damai, jalur yang aman. Itu. Sementara sebelum Allah bukakan waktunya buat perang senjata. Aqimus shalah. Itu perintah Allah. Aqimus shalah, dirikan terus sholat berjamaahmu. Hah? Saya tanya pada pemuda-pemuda kita, coba angkat tangan, siapa di antara tuan-tuan yang mulia sholat subuh sampai isyaknya dari bulan ke bulan, tahun ke tahun selalu menjaga berjamaah di masjid? Tolong angkat tangan yang jujur, yang jujur. Nggak berani kan? Saya tahu nggak berani kan? Saya minta yang jujur. Kalau begitu gimana Ustaz? Sedangkan saya buat keringanan sedikit. Siapa yang sholat lima waktunya berjamaah di masjid, dari lima berjamaah itu dua dikerjakan berjamaah di masjid, tapi maghrib, isya dan subuh, tolong angkat tangan. Kata orang Padang, onde mande. Kalau begitu minta maaf saya. Minta maaf saya. Melihat masa depan dan menatap masa depan, perlu lagi kerja keras para alim ulama dan da'i-da'i untuk memastikan energi yang dahsyat ini memiliki ruhiyah solat berjamaah di masjid. Jika itu belum terpenuhi, maka kami belum bisa optimis. Tapi saya bersyukur antum jujur. Dan itu sudah modal yang sangat bisa diandalkan. Karena antum juga tahu ngapain saya nipu diri saya sendiri. Padahal saya tidak berjemaah di masjid, tapi saya angkat tangan. Tapi kejujuran antum ini, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan tolong kalian. Allah akan perbaiki kekurangan-kekurangan kalian. Namun harus ada upaya yang jujur pula ke depan untuk lebih baik lagi berjamaah lima waktunya. Penekanan saya di situ dulu. Saya enggak mau bicara banyak-banyak. Satu jam di sini cukup.
tapi terbakar semangat anda untuk solat subuhnya, solat maghribnya, solat isyaknya, lalu zuhur dan asarnya, berjamaah di masjid, dan itu harga mati. Enggak nyambi lagi, solatnya di rumah-rumah itu enggak main. Datang sahabat buta, tua, tubuhnya tambun, rumahnya jauh. Jarak antara rumah dengan masjid diselang-selingi oleh beberapa lembah yang berbahaya, dan ada binatang-binatang buas atau binatang berbisa yang berbahaya. Saya ulangi, tua, buta, tambun, rumahnya jauh. Antara rumah dengan masjid ada beberapa lembah yang berbahaya. Ada binatang-binatang berbisa dan lain-lainnya. Dan selalunya dulu beliau ini ada tukang antar, tukang jemput yang mengantar dan menjemput beliau berjemaah ke masjid. Namanya Ibnu Ummi Maktum. Suatu hari dia datang kepada Rasulullah dengan susah payah berjumpa. Ya Rasulullah, i'zan li. Ayah Rasulullah, izinkan aku biar aku bisa sholat di rumah saja 5 waktu. Kenapa, kata Nabi? Ya Rasulullah, engkau lihat aku sudah buta, sudah lama buta, dan aku semakin tua, badanku semakin tambun, rumahku jauh dari masjid. Sementara yang mengantarkan aku dan membawa aku pulang dari rumah ke masjid, masjid ke rumah, sudah pulang kampung, tidak bisa lagi bersamaku dan mendampingiku. Ya Rasulullah, sulit bagiku ke masjid. Izinkan aku, beri aku keringanan sholatnya di rumah saja ya Rasulullah. Nabi diam sesaat. Pikir hati Nabi, benar, ini orang sudah tua, buta, tubuhnya tambun. Kalau tubuh tambun itu semakin sulit untuk jalan. Rumah dengan masjid jaraknya jauh, ada lembah-lembah yang berbahaya, dan juga ada binatang-binatang berbisa. Apa kata Rasulullah? Baik, untuk kamu diberi keringanan sholatnya di rumah. Senang. Ibnu Ummi Maktum ini senang. Dan dia pamitan. Belum beberapa langkah, macam datang malaikat Jibril membisikkan kepada Nabi Muhammad. Dipanggil balik. Pak, sebentar. Dari masjid, kalau dikumandangkan azan oleh muazin, bapak yang di rumah kedengaran enggak suara azan itu? Kedengaran ya Rasul. Fawajabat, kata Nabi. Kalau begitu maaf pak, saya cabut kembali keizinan tadi. Wajib bagi bapak ke masjid. Bagaimana kita? Tua, buta, rumahnya jauh, badannya tambun, jarak antara rumah dengan masjid ada beberapa area perjalanan yang berbahaya. Ke masjid, tapi tetap wajib ke masjid. Bagaimana dengan kita? Dengan militansi begini, Nabi membangun kekuatan rohiyah yang akan berpengaruh kepada kekuatan dakwah dan perjuangan, yaitu salat 5 waktu berjamaah di masjid. Saudaraku, harapan besar Indonesia ini ada pada yang muda-muda dan pada laki-laki semuanya. Tapi selama salat 5 waktunya terjaga di masjid, masa depan dijamin Allah akan percayakan kepada kita. Allah akan percayakan kepada kita. Tolong ingat ini baik-baik. Rindu sudah tikar-tikar masjid, kembali banyak para pemudanya seperti di Turki hari ini. Didi Hafiduddin mengatakan, di Turki sholat subuhnya persis seperti sholat Jumat. Sholat subuhnya anak-anak muda yang mengisi. Mobil-mobil mewah, motor-motor harga ratusan juta diparkir di luar. Sholat subuh bagaikan sholat Jumat, gak muat-muat masjid. Teras pun kepake, Masya Allah. Wajar toh Turki sekarang, diyakini setelah Erdogan naik kembali menjadi presiden, diyakini Turki akan memegang peran strategis dan bahkan dunia bergantung kepada Turki ke depan. Masya Allah. Syaratnya yang mengisi Turki, para lelakinya memenuhi masjid 5 waktu berjamaah di masjid. Titik. Setuju? Setuju. Pengajian selesai, saya pamitan. Di situ Pak, saya nggak usah banyak panjang-panjang cerita, nggak usah. Yang saya inginkan, yang saya ingatkan adalah sholat berjamaah di masjid adalah syarat menyongsong masa depan. Banyak amat teori, semuanya harus bergerak di bidang jihad media, jihad IT, jihad ini, jihad itu. Sholatnya itu tiangnya. Tiangnya adalah sholat.
As-salatu imaduddin. Salat yang dimaksud oleh Rasul, salat yang dimaksud oleh para sahabat, yaitu salat berjamaah di masjid. Tidak ada yang lain. Bahkan kata Rasulullah, la salata lijaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap salat orang-orang yang tinggal dekat masjid kecuali di masjid. Ya Allah, ya Rabbi. Kira-kira banyak yang kena enggak? Banyak yang kena enggak? Mau berubah tidak? Maka Indonesia milik kita ke depan. Itu di sana kuncinya. Saya enggak mau bicara yang muluk-muluk atau yang sulit-sulit, yang pelik-pelik, enggak mau. Akan masa depan Indonesia mau di tangan kita, mau salat lima waktu berjamaah di masjid, hadirlah senantiasa kita laki-laki, kecil, tua, muda, penuhi masjid-masjid. Khalas. Kenapa? Islam punya lima fase. Dari sejak Nabi diutus oleh Allah sampai habis orang Islam serentak di muka bumi. Fase yang pertama, umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad. Fase kedua, siapa yang memimpin umat Islam? Sahabat-sahabat Nabi, ya. Kemudian fase ketiga telah berakhir, runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki dulu 3 Maret tahun 1924, fase ketiga berakhir. Lalu fase keempat, fase kekosongan kepemimpinan Islam di muka bumi. Ini fase keempat. Inilah fase kediktatoran yang sedang kita hidup di dalamnya sekarang. Fase kelima, Islam kembali memimpin seluruh dunia. Dan uniknya, fase kelima ini kata Rasulullah, redaksi bahasa Nabi sama dengan yang ini. Sama benar, sama betul. Apa di sini? Khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan dengan konsep kenabian. Yang mengisinya manusia-manusia sekualitas para sahabat. Dan ini juga bahasa Nabi sama yang kelima ini. Khilafah ala minhajin nubuwah. Persis sama redaksi yang ini. Khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah ala minhajin nubuwah. Berarti tipe manusia yang bisa memegang Islam kekhilafahan di fase kedua, dengan tipe manusia yang akan mengantarkan dan membawa, mengisi Islam, memimpin dunia, seluruh dunia, kembali sama ala minhajin nubuwah. Nah sekarang mesti disamakan berarti kualitasnya, kualitas manusianya, manusia para sahabat, manusia fase kelima. Siapa manusia fase kelima? Yang hidup di fase keempat sekarang. Ini yang akan mengantarkan menuju fase kelima. Apa ciri khas para sahabat? Guru Imam Syafi'i yaitu Imam Malik bin Anas mengatakan ciri khas para sahabat itu ada lima. Kalau kalian ingin meniru para sahabat, jangan tiru yang lain-lain dulu. Mulai dari yang lima ini, maka yang lain akan ngikut semua. Ibarat gerbong mata kereta api, kepalanya dulu yang dipegang, yang diambil. Maka kalau kepalanya sudah ketangkap, sudah dapat, gerbongnya di belakang ngikut semua tuh. Apanya para sahabat yang ditiru? Masya Allah, nomor satu dari para sahabat adalah satu, salatul jamaah. Ini dia yang pertama. Berarti orang-orang yang hidup di fase keempat, kita-kita isi dulu dengan prinsip ini. Salatul jamaah. Maaf saudaraku. Satu, salatul jamaah. Salat berjamaah. Dua, tiga, empat. Nah baru yang kelima. Yang kelima adalah al-jihadu fi sabilillah. Di kita semangatnya nomor lima ini. Kalau jihad saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan jihad nih, kapan perang nih? Ini nomor lima. Selesaikan dulu dari nomor satu. Salat berjamaahnya dulu. Makanya Allah tadi sebutkan dalam surat Al-Ma'idah, aqimus shalah. Salat dulu kamu yang benerin. Benarkan dulu. Setelah sholat berjamaah, baru incar rawatib qabliyah dan ba'diyah. Habis itu tertib, baru targetkan tahajud, jangan pernah tinggal. Muhammad Al-Fatih seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sejak beliau akil baligh. Jamaah
bala tentara yang terbaik yang menaklukkan Konstantinopel di akhir zaman, kata Rasulullah, khairul amiri amiruha wa khairul juyusi dzalikal jaish. Pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel adalah pemimpin yang terbaik pada saat itu, dan bala tentaranya adalah bala tentara yang terbaik yang dimiliki oleh manusia yang beriman pada saat itu. Ternyata jika Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan tahajud seumur hidupnya, maka ansi dari seluruh bala tentara Muhammad Al-Fatih adalah tidak pernah meninggalkan sekalipun sholat berjamaah sejak akil balighnya. Mereka yang menjadi bala tentaranya Imam Muhammad Al-Fatih. Saya mulai dari Indonesia menghimbau sholat berjamaah 5 waktu. Tiru dari sini dulu. Nggak usah banyak teori. Sholatul jamaah, khalas. Sedang bawa motor, sedang di mana saja, masjid berserakan di mana-mana. Jarak-jarak 100-200 meter, masjid. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Prinsipnya, saya lebih baik mati kalau tidak sholat berjamaah. Buat programnya seperti itu. Buat prinsip dalam hati, dalam dada. Saya lebih baik mati daripada tidak berjamaah. Coba kita dengarkan. Mana spidol tadi? Tutup. Saking langkanya para sahabat, terlambat sholat berjamaah, hampir-hampir tidak terjadi. Kalau sempat terjadi, ada di antara sahabat yang tidak berjamaah sholatnya, pasti sahabat itu langsung tertulis dalam sejarah. Siapa nama sahabatnya? Dalam sholat apa sahabat itu tidak berjamaah? Ini saking langkanya ada sahabat yang tidak berjamaah. Contoh, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini terkenal dengan anaknya yang sangat banyak. Hartanya yang melimpah ruah. Dan Anas bin Malik termasuk di antara sahabat yang sholatnya selalu shaf pertama. Suatu hari, ketika Anas bin Malik sedang mengerjakan batang-batang kurma di kebun kurma terbaik di tanah yang pilihan di perbatasan Madinah dengan luar Madinah, waktu asar masuk, terdengar sayup-sayup sampai kumandang azan dari masjid. Sementara bin Malik tinggal satu batang kurma saja lagi yang harus dia kerjakan. Apa kata beliau? Jaraknya ada 3 km dari kebun itu ke masjid. 3 km. Sementara ketika itu enggak ada ereking. Enggak ada. Yang ada cuma keledai. Kalau kuda baru keluar untuk perang, untuk safar jauh baru kuda keluar. Keledai. Baik. Apa kata Anas? Ini nanggung. Kalau saya pergi ke masjid hanya untuk satu batang ini, saya datang kemari kejauhan. Maka dia kebutkan, walaupun agak kurang begitu sempurna, dia kebutkan. Lalu setelah itu dia tinggal. Selesai, dia langsung kejar ke masjid. Sampai di gerbang masjid, dia langsung lemes. Lututnya, badannya bagai tak bertulang. Lebek, langsung jatuh. Bagaikan tak bertulang tuh badan. Kenapa? Karena di masjid dia temukan orang sedang tahiyat akhir. Pas dia sampai, lalu menuju ke arah pintu masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangis Anas. Tangisan Anas ini persis kayak anak lagi menggila-gila, lagi mencandu dengan sebuah permainan yang sangat disukainya, lalu permainan itu dirampas oleh orang lain. Menangis Anas di depan pintu, menangis, semua mata melihat kepadanya. Apa kata Anas? Apa ratapan Anas? Ya laitani lam talidni ummi. Aduhai kiranya, kalaulah aku tidak pernah lahir ke muka bumi ini, betapa malang nasibku. Sekali saja dia tinggal sholat berjamaah. Asar, padahal udah dikejar. Nggak keburu, padahal dia masih bisa buat jamaah baru. Kan masih bisa kan? Nah, kalau kita trennya itu buat jamaah baru. Kalau ini nggak serentak, satu kali gayung selesai. Penuh terus masjidnya, Masya Allah.
Ya. Anas menangis di depan masjid. Lalu apa kata Anas? Basah. Basah baju jubah bagian dada Anas. Lalu apa kata Anas? Ya Rab, ampuni hamba. Ya Rab, ampuni hamba. Ya Allah, gara-gara kebun kurma itu, Anas akhirnya terlambat sholat berjamaah. Ya Allah, ampuni hamba. Dan hamba akan hukum diri ini asal demi ridomu. Kebun kurma yang gara-garanya hamba lalai sholat asar berjamaah, hamba wakafkan untuk agamamu seluruhnya, ya Allah. Telat sholat asar berjamaah. Kalau kita malah tetangga dengan masjid, masalahnya cuma bola. Gol! Orang dah kamat di masjid. Matanya yang masih besar melihat TV. Gol! Kalau ditanya apa cita-cita mau jadi mujahid. Allah. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Baik. Nanti kita lanjutkan sebentar lagi. Berikrarlah antum di depan Allah sekarang dan saya menyaksikan. Berikrarlah. Tolong angkat tangan. Angkat tangan yang mau berikrar. Bahwa antum akan setia menjaga sholat lima waktu berjamaah di masjid. Siap sholat berjamaah di masjid? Siap! Berjamaah di masjid? Siap! Subuh sampai isya? Siap! Harga mati? Harga mati! Takbir! Allah! Ikrar ini Allah yang menyaksikan. Turunkan tangannya. Ini ikrar. Allah yang menyaksikan. Tidak ada lagi yang akan bisa menghentikan antum berjamaah di masjid kecuali sakit yang tergeletak di atas dipan atau kematian. Cuma itu yang bisa menghentikan sholat berjamaah lima waktu di masjid. Titik. Jika ini sudah menjadi azam antum, sekali lagi saya katakan, Indonesia akan kembali Allah percayakan ke tangan kita. Serius, dan Indonesia ke depan akan menjadi kiblat dunia untuk masalah kekuatan, masalah keagungan, kemuliaan. Dan Indonesia insya Allah ta'ala akan jatuh ke tangan orang-orang yang layak diberi oleh Allah amanah besar. Siapa mereka? Kita. Salat lima waktu adalah kunci saudaraku. Dan antum sudah ikrarkan tadi. Kira-kira yang di luar tadi mengikrarkan tidak ya? Di luar sudah mengikrarkan tadi? Ya, ini sudah. Sebelah sana. Ustaz, ibu-ibu bagaimana Ustaz? Dari tadi basik bapak aja yang giliran. Bu, sholat jamaahnya ibu-ibu kalau bisa di rumah bagus. Tapi kalau tidak, Rasul mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang wanita-wanita kamu yang ingin ke masjid, berjamaah di masjid. Biarkan mereka mendapatkan sholat berjamaah di masjid, biarkan. Jadi jangan dilarang-larang. Hei, kamu wanita kan? Iya, saya wanita, mas. Kalau wanita itu sholatnya di rumah. Tapi saya mau ke masjid, mas. Nggak boleh. Maka berarti ini orang sudah melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kamu harus tangkap pada suami. Saya suami kamu, tahu? Mentang-mentang suami main otoriter aja. Sholatnya di rumah. Kata Rasulullah, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Kamu gak boleh melarang istri-istri kamu, wanita-wanita kamu, untuk memenuhi masjid-masjid Allah. Kalau mereka memang mau berjamaah di masjid, syaratnya aman dari fitnah. Khalas, pergilah ke masjid. Wa sholatuhunna fi buyutihinna khairun lahunna. Kalau mereka mau sholat di rumah-rumah mereka, syaratnya on time, bukan in time. Khairul lahunna, itu lebih baik bagi mereka. Sholat ibu-ibu yang terbaik di mana, Bu? On time apa in time? Jempolnya dua untuk ibu-ibu. Apa sih beda on time dengan in time, Ustaz? Bahasanya yang ringan-ringan ajalah. On time itu tepat waktu. Kalau in time masih dalam waktu. Menjelang asar, 15 menit menjelang asar, masih waktu zuhur enggak itu? Itu in time namanya itu.
Kalau on time, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua aktivitas apapun di stop. Langsung wudu, ambil sajadah, ngadap kiblat. Pas orang kamat di masjid, dia pun sudah selesai salat sunat qabliyah. Lalu salat wajib. Habis itu salat sunat ba'diyah. Ini namanya on time. Baik, tentang masalah salat demikian. Ustaz, kami kepengen diimami oleh suami kami. Boleh enggak kami tahan suami kami di rumah agar ia berjamaah? Jawabannya boleh. Tapi syaratnya suaminya harus berjamaah dulu ke masjid. Ustaz, boleh begitu? Boleh. Dalilnya mana? Hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari. Mu'ad bin Jabal salat berjamaah Isya dengan Nabi di masjid. Habis salat Isya, Mu'ad pulang. Warga istilahnya RW satu kampungnya menunggu beliau mengimami solat isya bersama mereka. Maka selesai solat isya, beliau menjadi makmum di belakang Nabi. Beliau pulang, lalu beliau mengimami warganya solat isya berjamaah. Berarti dua kali solat dong. Ya, yang pertama yang wajib, yang rukun, yang kedua sedekah beliau untuk kaumnya di kampungnya. Kalau begitu, berarti suami bisa lepas sholat berjamaah di masjid, dia pulang imami istrinya dan keluarganya di rumah. Tapi kalau suami ingin satu kali saja, gak usah banyak-banyak berulang-ulang, bawalah istri dan anaknya ke masjid sekalian, gak apa-apa. Begitu, yang penting masjid kembali hidup. Sholat berjamaah 5 waktu. Dari situ dulu ya.